Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Jemmy Char. Jemmy nak ucapkan terima kasih dekat korang sebab korang dah klik video Jemmy untuk kali ini. Okay, gang. So, Jemmy tak nak buang masa sekarang ini. Marilah kita ke segmen chat seram. Let's go. Okay, gang. So, kita dah berada di dalam chat seram. Sekarang ni, Amin chat aku. Amin ni member aku sendiri. So, dia chat, Jemmy, kau hantar tak kerja sekolah? Cikgu tanya ni. Jadi aku tak pergi hantarlah kerja sekolah aku sebab badan aku ni macam panas-panas sikit, so aku tak pergi hantarlah. Aku tak sihat ni. Jadi aku tak hantarlah. Aku seorang je lah yang pergi. Haa. Aku tak boleh pergi, so aku tak boleh teman si Amin ni sebab badan aku ni macam tak beberapa sihat. So bila kita tak sihat, takkanlah kita nak pergi juga kan? Eh, jauh juga rumah cikgu ni. Kena lalu tepi kubur. Seriuslah. Aku tak pernah pergi kat rumah cikgu tu. Maklumlah aku ni tak pernah pergi rumah cikgu tu. So sebelum ni hantar dekat sekolah aje. So sekarang ni cikgu dia nak, so dia suruh pergi hantar dekat rumah dia. Kejap ya. Aku nak bagi kerja sekolah ni kat cikgu. Okey. Jangan lupa bagi tahu dekat cikgu yang aku tak sihat. Okey. Jemmy. Apa benda ni? Eh, benda apa ni? Apa benda ni korang? Manalah aku tahu. Weh, aku dah kantoi. Ha, dah kantoi? Cikgu marah aku sebab aku sentuh benda tu. Ya Allah, Amin. Kenapa kau pergi sentuh benda tu? Janganlah sentuh. Kau minta maaf dekat cikgu cepat. Suka-suka hati dia je nak pergi sentuh benda yang bukan milik dia. Ya, aku dah nak balik ni. Okey, hati-hati. Ya Allah, beg aku tertinggal. Aku kena pergi balik rumah cikgu. Amin ni memang kalut betul eh. Sampai beg pun tertinggal. Aduh, kau ni. Lain kali check lah betul-betul. Jemmy, aku dah sampai ni. Tapi cikgu tak ada. Pintu rumah tak kunci. Pintu rumah tak kunci tapi cikgu tak ada. Pelik. Kenapa dia tak kunci pintu rumah dia? Patutkah aku masuk je? Jangan. Panggil cikgu dulu. Mana tahu dia tak dengar. Nanti kau masuk, cikgu. Cikgu marah pula. Tak elok masuk tanpa izin. Betul juga cakap kau. Ha, betul lah cakap aku. Kau nak masuk rumah orang, tuan rumah tu mesti kena ada. Takpelah, aku tunggu depan pintu je lah. Weh, Jemmy. Kenapa? Cikgu berubah jadi babi jadian. Kenapa tiba-tiba cikgu aku bertukar jadi bab? Ah, aku tak nak sebut. Jom, kita tengok video ni dulu. Apa benda tu? Astaghfirullahalazim. Wih, sekali lagi. Wih. Asal dia bertukar macam tu? Betul ke tu cikgu? Wih, terkejut aku. Ya, Jemmy. Aku nampak depan mata. Astaghfirullahalazim. Macam ni je lah. Kau balik cepat sebelum cikgu tahu kau ada kat situ. Balik je lah, Amin. Buat apa lagi? Beg kau tu nanti-nanti je lah ambil. Dia dah tahu. Astaghfirullahalazim. Aku baru je suruh kau balik cepat. Dia bagi aku air. Okey, kau relax je. Nanti bila dia dah tak ada, kau lari cepat. Cikgu dah pergi dekat dapur. Okey, peluang kau. Lari cepat. Peluang kau, Min. Lari cepat. Aku dah lari. Cikgu ada dekat luar rumah. Nanti dia tahu kalau aku lari. Jom kita tengok video ni. Apa lagi? Sekejap.
Weh, tu cikgu aku tu. Dia pegang apa tu? Dia tengah cari aku. Mampus dia pegang kapak. Asal dia pegang kapak malam-malam? Dia nak buat apa? Kau bertenang. Kau sembunyi dulu. Jangan sampai kantoi. Weh, aku tak tahu cikgu aku macam ni. Kenapa dia pegang kapak? Buat apa malam-malam ni? Dia dah nampak aku. Jemmy, tolong. Kenapa kau bagi dia nampak? Amin. Habis dah kantoi. Kau cari tempat sembunyi cepat. Aku dah masuk balik dalam rumah cikgu. Sumpah aku takut. Kau relax dulu. Dia dah masuk. Dia tengah cari aku. Apa lagi ni? Astaghfirullahaladzim cikgu aku. Dia cari member aku si Amin tu. Weh, dia dah putuskan jadi Kinzir. Astaghfirullahaladzim, asal muka dia macam tu? Eh, dia nampak Amin. Alamak, kantorlah. Kau senyap je. Sembunyi elok-elok. Habislah member aku macam ni. Kenapa cikgu aku jadi macam tu? Dia dah pergi. Aku alhamdulillah dia dah pergi. Patutkah aku lari? Memang patut kau lari. Ya, cepat. Lari. Jemmy, tolong. Apa lagi ni? Amin, kau lari cepat. Weh, member aku dalam bahaya sekarang ni. Jemmy, tolong aku, kena tangkap. Memanglah, aku dah tengok video tu. Kau mesti kena tangkap punya. Kau tendang dia. Aku berjaya larikan diri. Okey, Amin, bagus. Babi jadian. Astaghfirullahaladzim, aku tersebut dah pula. Tu, Kinzir tu tengah kejar aku. Okey, kau lari. Cari tempat sembunyi lain. Aku tengah sembunyi ni. Jemmy, aku takut. Aku tahu aku takut, Min. Kalau aku tempat kau, memang aku pun takut. Weh, dengan main Kinzir macam tu, dia bertukar Kinzir jadian. Tenang. Kau senyap je. Jangan sampai kantoi. Kinzir jadian tu ada dekat sini. Dia cari aku. Okey, okey, dia ada video. Kita tengok. Weh, dia tengah cari Amin sekarang ni. Dia tengah cari. Amin menyorok bawah meja. Senyap. Jangan buat bising. Nanti dia tahu. Dia dah pergi. Okey, peluang kau. Cepat lari. Ya, aku ada dekat dapur ni. Dia ada dekat sini. Kat mana tu? Weh, kau nampak tak? Weh, dia tengah cari Amin lagi sekarang ni. Kau stay dekat situ. Jangan sampai kantoi lagi. Dia tengah cari aku. Jemmy, tolong, dia nak bunuh aku. Kesian dekat kau, Amin. Aku tak tahulah macam mana boleh jadi macam ni dekat kau. Sabar. Jemmy, dia dah jumpa aku. Jemmy, tolong, dia tengah kejar aku. Macam mana boleh kantoi lagi ni? Kau lari laju. Jangan sampai tertangkap. Jemmy, tolong, aku kena tangkap. Tendang dia sampai dia pingsan. Eh korang, aku tak tahulah cikgu aku sampai jadi macam ni. Aku dah tendang tapi dia pegang kaki aku kuat sangat. Kau kena lawan dia. Jangan sampai kau kena tangkap. Aku berjaya lepaskan diri. Yes! Aku tengah sembunyi. Okey, Amin. Bagus. Kerja yang bagus. Bagus. Jangan buat bising lagi.
Ya, tapi aku tak boleh bertahan lama. Aku takut dia jumpa aku lagi. Sabar, Ming. Sabar. Selagi kau tak kena tangkap, kau akan selamat, okey? Ya, aku tahu. Nak buat macam mana? Sembunyi je dulu. Jangan bising. Jemmy! Cikgu datang kat sini. Diam. Jangan buat bising. Jemmy, tolong. Weh. Amin. Kau okey tak? Eh, Amin. Kenapa satu tik ni? Kenapa satu tik? Korang, aku nak call Amin kejap. Weh, calling. Weh, calling. Weh, Amin dalam bahaya. Polis datang ke tempat kejadian dan menemukan Amin sudah tidak bernyawa lagi. Polis terus menangkap Ciku yang merupakan B4 Bejadian. Cerita ini adalah daripada kisah benar yang dilakonkan semula.